Presiden pertama Singapura adalah orang Melayu dan berketurunan darah Indonesia. Ya, pasti ramai yang tertanya-tanya siapakah Presiden Singapura yang pertama. Oke guys, coba tengok duit Singapura. Ya, nama beliau ialah Tun Haji Yusuf bin Ishak. Beliau merupakan Yang di-Pertuan Negara Singapura kedua dan terakhir, serta Presiden Singapura yang pertama. Amat mengejutkan bahwa beliau adalah seorang Melayu dan juga berdarah Indonesia, yang mana mula memegang jawatan sebagai Presiden Singapura yang pertama dari tahun 1965 sehingga tahun 1970. Bapanya adalah keturunan Minang, sementara ibunya pula dari Langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Mereka ini telah berhijrah pergi ke Pulau Pinang dan setelah itu ke Perak, Malaysia. Sebelum memegang jawatan sebagai Presiden Singapura, beliau pernah berkhidmat dalam jawatan kuasa permohonan fail pada tahun 1948 hingga tahun 1950. 3 Desember 1959, beliau menjadi orang tempatan pertama memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Negara Singapura. Kemudiannya, apabila Singapura berpisah daripada Malaysia disebabkan oleh berbagai faktor yakini yang merangkumi politik, ekonomi dan juga sosial, beliau telah dilantik sebagai Presiden Singapura yang pertama. Dan beliau sekali lagi memegang jawatan ini untuk penggal ketiga selama 4 tahun, bermula 4 Desember 1967 dan sepatutnya berakhir pada 3 Desember 1971. Sehingga sekarang, wajahnya telah diabadikan dalam wang Singapura.